sahabat Suara Flores yang budiman, salam jumpa kembali. Semoga dalam kondisi sehat walafiat di mana saja Anda berada. Pagi ini Minggu 22 Mei tahun 2022. Kami kembali mengupdate informasi terkini, teraktual dan terpercaya masih dalam suasana tragedi KM Sirimau yang sebelumnya kandas di perairan Selat Bitihama Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana informasi sebelumnya bahwa KM Sirimau saat ini masih berada di Pelabuhan Elsai Maumere, Kabupaten Sika, Flores, dengan jumlah penumpang 500-an lebih, di mana KM Sirimau dikabarkan bocor pada badan kapal di bagian bawah, pada lambung kapal, sehingga tidak bisa melayani penumpang untuk berlayar sesuai dengan rute-rute yang telah ditentukan. Sebagaimana tampak di depan kami, KM Sirimau tengah bersandar di dermaga Elsai Maumere, di mana para petugas tengah bersiap melakukan evakuasi 500-an penumpang lanjutan dari Lewoleba, Terno, dan beberapa pelabuhan atau rute lainnya yang akan bepergian keluar dari NTT dengan tempat tujuan masing-masing. Bahwa hari ini Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 sebanyak 500-an penumpang akan dievakuasi ke kapal KM Bilis yang saat ini tengah memasuki pelabuhan Elsai Maumere, Kabupaten Sika. Sesuai jadwal sebelumnya, petugas PLNI menyampaikan kurang lebih pukul 10 KM Bilis bergerak dari Ende menuju pelabuhan Elsai dan bersandar di pelabuhan Elsai untuk dievakuasi sejumlah penumpang naik ke atas KM Bilis. Hal ini dapat dilakukan, evakuasi ini dilakukan karena memang menurut keterangan dari Danlanal Maumere, Letnan Kolonel Dewi Yoga, bahwa ditemukan fakta ada kebocoran KM Sirimau setelah kandas di perairan Selat Bitihama, Flores Timur. Dan selanjutnya pihak kapal PLNI akan melakukan perbaikan-perbaikan agar KM Sirimau dapat bergerak meninggalkan Pelabuhan Elsai setelah dilakukan evakuasi ratusan penumpang ke KM Bilis yang saat ini beberapa menit lagi akan sandar di Pelabuhan Elsai Maumere. Demikian sahabat, dapat kami sampaikan laporan singkat pagi ini terkait perkembangan terkini, teraktual dan terpercaya di balik tragedi KM Sirimau. Demikian, salam hormat dan sampai jumpa.